Anda kembali menyaksikan Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, olahraga golf menjadi salah satu olahraga yang diminati oleh generasi muda saat ini. Palm Hill Golf Sentul hadirkan sejumlah penawaran untuk anak muda mengasah kemampuannya dalam bermain golf. Generasi muda saat ini tengah ramai menggeluti olahraga golf. Palm Hill Golf memiliki penawaran menarik bagi generasi muda untuk mengasah kemampuannya. General Manager Palm Hill Golf, Rina Maharani mengungkapkan, Palm Hill Golf memiliki program Beginner's Day bagi para pemula untuk bermain golf di lapangan. Dirinya menyebut, anak muda dapat meningkatkan skill permainan di samping berlatih di driving range. Rina menambahkan, penawaran tersebut disambut baik dan mengalami peningkatan oleh para pemain pemula golf. Di samping itu, Palm Hill Golf juga menyediakan fasilitas penunjang kenyamanan pengunjung, seperti locker room hingga VIP room. Rina menyebut fasilitas tersebut akan semakin meningkat di New Palm Hill Golf yang nantinya akan diresmikan pada akhir tahun 2024. Dirinya mengungkapkan, dengan fasilitas-fasilitas baru yang ditawarkan, nantinya menjadi favorite para golfer. Palm Hill di sini menyediakan berbagai fasilitas. Kita juga ada VIP room, kita ada ballroom, lockers juga kita cukup memadai gitu ya. Walaupun memang Palm Hill ini kan nantinya akan pindah nih di tahun depan. Mungkin akhir tahun depan ke New Palm Hill yang baru gitu ya. Jadi memang kita belum ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan karena kita nantinya akan pindah dan kita harapkan tetap menjadi favorit para golfer nantinya di tempat yang baru. Tentunya pasti lebih bagus. Sementara itu, proyek konsultan The Links Golf Villa, Andi Natanael mengungkapkan, para pemain golf dapat menikmati pemandangan indah yang disuguhkan oleh Palm Hill Golf Sentul. Andi menyebut, akan ada tambahan fasilitas dan lapangan dengan pemandangan menarik lainnya yang akan memikat golfer. Pada villa ini, orang-orang jangan yang ngaku kaya deh, jangan ngaku sultan kalau memang belum punya villa di sini. Kenapa? Karena memang di Nitu Koto Golf kita buka pintu belakang, backyard itu bisa langsung main golf di belakangnya. Ya, nah kalau di Palm Hill ini sendiri nanti tunggu tanggal mainnya akan punya lapangan golf yang top banget. View-nya keren banget. Dirinya juga menambahkan PT Intralink Golf TBK memiliki 3 lapangan golf yang dapat menjadi opsi bagi para golfer, yakni Palm Hill, Black Rock, dan Nikita Golf. Ketiganya menawarkan fasilitas dan kualitas lapangan yang menjadi favorit golfer. Dari Bogor, Jawa Barat, Sarah Ruhendi, Syadam Arahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.